baru terungkap. Selama ini tak banyak yang tahu sosok ibu kandung Gading Marten. Ya, banyak yang mengira bahwa ibu kandung Gading Marten adalah Anna Maria. Tapi sebenarnya bukan. Anna Maria adalah ibu tiri Gading Marten. Tapi banyak yang salah sangka dan mengira Anna Maria adalah ibu kandung Gading Marten. Rupanya Gading Marten merupakan anak hasil pernikahan pertama Roy Marten dengan wanita bernama Farida Saptijastuti. Berbeda dengan Anna Maria yang sering tersorot kamera, sosok Farida justru jarang terekspos. Roy Marten dan Farida menikah hingga dikaruniai 4 orang anak, yaitu Monique, Alin, Galih, dan Gading Marten. Namun sayang pernikahan ini harus kandas di meja hijau. Roy Marten pun menikah lagi dengan model cantik Anna Maria pada tanggal 1 April tahun 1985 hingga saat ini. Pasangan serasi ini pun memiliki 2 orang anak, yaitu Merari Sabati dan Mahesa Gibran. Selama ini tentu saja orang mengira Gading Marten adalah putra dari Anna Marten. Yang sebenarnya bukan, karena Farida Saptijastuti sangat jarang muncul ke media, namanya pun hanya disebut-sebut saat perceraian Gading dan Gisel. Nama Farida sempat muncul saat momen kabar perceraian Gading dan Gisel muncul. Kala itu, Farida dikatakan jatuh sakit hingga stroke yang kemudian disangkal keluarga. Nama Farida pun beberapa kali disebut-sebut Gempi, Putri Gading. Ia menyebut nenek kandungnya ini dengan sebutan Oma Tuti.